Ini bagian A. Di bagian A ini berfungsi untuk cover jari. Kemudian ini bagian B. Bagian B sampai ke batas lengkung punggung kaki. Kemudian bagian C cover untuk tumit, dan bagian D ini untuk bagian pergelangan. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buat dulu chain 4. 1 2 3 4. Lalu kita slip stitch join. Bisa juga pakai magic ring ya. Setelah itu chain 3. Isi bagian lubang ini dengan 11 DC. Untuk kaos kaki kita pakai kelipatan 12, dan chain 3 itu sudah terhitung sebagai 1 DC. Oke, jika sudah selesai 11 DC-nya, kita slip stitch di atas chain ketiga. Kemudian chain 3 lagi. Di row 2, setiap lubang stitch kita isi dengan 2 DC. Saya lambangkan dengan V. Isi dengan 2 DC ya. Itu ya, 2 V. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kembali lagi kita slip stitch di atas chain ketiga. Biasakan slip stitch di atas chain ketiga Bunda ya, supaya lurus jejaknya, itu enggak miring ya. Jadi bisa kita letakkan di bagian telapak kaki nanti. Lanjut ke round 3. Di round 3 DC saya lambangkan dengan I, sedangkan 2 DC di satu lubang saya lambangkan dengan V. Jadi di sini kita ada penambahan 12, 24, di sini di round 3 jadi 36. Jadi setelah chain 3, di sebelahnya kita langsung buat 2 DC di satu lubang, kita buat V ya. Kemudian di sebelahnya lagi kita buat I, 1 DC. Di sebelahnya lagi 2 DC. Jadi bergantian terus 1 2 1 2, atau IV IV. Nah, jumlah totalnya nanti 36 DC. Oke, sudah selesai 36 row, ini 36 DC di round 3. Kita ke round 4. Di round keempat nanti jumlah DC-nya total 48. Setelah chain 3, di sebelahnya kita buat I atau 1 DC. Kemudian di sebelahnya lagi kita buat 2 DC atau V. 1 DC-nya 2 kali ya. Kemudian setelah 1 DC 2 kali kita buat V. Teruskan sampai habis ya. Nah, seperti itu. I I V I I V. Lanjutkan sampai ke sini. Oke, jika sudah selesai round 4 sama slip stitch di atas chain ketiga. Kemudian kita buat round 5. Untuk size 38-39, round 4 ini adalah patokan. Jadi di sini sudah cukup 48 stitch. Nanti cara memastikan sudah cukup atau tidak, misalkan ini kaki Bunda ya. Beginiin Bunda. Nah, kalau sudah menutup jempol ke kelingking, itu berarti sudah cukup. Size 38-39 pakai 48 DC. Kalau misalkan masih kurang, lakukan perbesaran di round 5 seperlunya ya. Lalu di round 6 dan 7 tetap. Kalau 48 DC ini sudah cukup, round 5, 6, 7 silakan Bunda buat semua stitch-nya diisi dengan 1 DC saja. Tidak ada V lagi ya, tidak ada penambahan lagi. Semuanya cukup dengan 1 DC saja. Silakan dilanjutkan hingga round 6 atau round 7. Oke, jika round 6 atau 7-nya sudah selesai, saya pakai 6. Bunda bisa melihatnya seperti ini ya jadinya. Nah, begitu. Nanti di kaki itu mulai tertutup jari-jarinya. Kita memakai motif ini. Sebenarnya motif ini sederhana sekali ya. Kita memakai DC dan front post double crochet. Jadi DC biasa dan DC kait depan yang diselang-selingkan. Caranya chain 3 ini sudah terhitung sebagai 1 DC. Kemudian di stitch berikutnya kita buat FPDC, DC kayak depan. Jadi kita tidak bekerja di dalam lubang loop stitchnya ini, tapi di batang DC-nya kita buat front post double crochet. Kemudian di sebelahnya kita buat lagi DC biasa.
tetap tiap stitch itu hanya diisi satu stitch ya. Jadi tidak ada yang double lagi di sini. Hanya tipenya di chain 3 FPDC, DC biasa, FPDC. Teruskan berselang-seling terus seperti itu, DC biasa, lalu FPDC, lalu DC biasa dan FPDC lagi. Ini untuk round pertama motifnya, lanjutkan sampai ke sini. Oke, kalau sudah selesai, seperti biasa kita slip stitch di atas chain ketiga. Oke, masuk round berikutnya. Supaya jadinya berseling-seling dan seperti ada batas-batas begini ya, kita perhatikan mulainya. Kalau tadi kita chain 3 langsung FPDC, jadi di round berikutnya kita chain 3 buat DC biasa di atas FPDC ini. Jadi kita buat lawannya ya. Kalau di bawahnya DC biasa, atasnya berarti FPDC. Seperti itu. Ini tadi FPDC, berarti atasnya ini DC biasa. Sebelahnya DC biasa. Di sebelahnya ini DC biasa, berarti kita buat FPDC. Nah, teruskan berselang-seling seperti itu. Ya. Sampai round 2 selesai. Nah, ini jadinya masuk ke round berikutnya. Sama seperti tadi, kita lihat dulu lawan di bawahnya. Lawan di bawahnya setelah chain 3 adalah DC biasa. Jadi kita buat FPDC. Di sebelahnya FPDC, berarti untuk di sininya kita buat DC biasa. Ini langsung FPDC ya. Kembali kita lakukan berselang-seling. Perhatikan lawan yang di bawahnya supaya nanti motifnya bagus. Nah, sudah kelihatan ya. Kalau memakai soft pattern memang tidak sepadat pada katun Bali ya. Lebih cantik pakai katun Bali, lebih adem ya. Nah, seperti ini terus lakukan berselang-seling sampai nanti Bunda rajutan bagian B ini menutupi bagian lengkung kaki ya. Sampai di sini off, putus benangnya. Karena kita akan mulai membuat bagian C. Atau kalau saya pakai hitungan saya, ini ada 20 baris untuk motif yang di bagian B. Silakan diteruskan. Oke, kalau sudah selesai untuk bagian B sampai menutupi punggung kaki ya. Kalau untuk yang model sepatu cukup sampai di bagian ini. Kita akan mulai membuat cover tumit. Untuk membuat cover tumit, kita tandai dulu 12 stitch di bagian tengah. Ini sudah 12 ya. Dari 1 saya beri tanda, dengan yang ke-12 saya beri tanda juga. Yang ini juga pakai stitch apapun itu, motif apapun itu, 12 stitch yang di tengah, 12 ini tidak boleh diisi. Kalau Bunda putus benangnya, diputus benang, letakkan bagian bekas benang ini di bagian telapak kaki. Atau tidak perlu putus benang, tapi geser benangnya ke bagian agak depan seperti ini. Tapi pastikan jejak slip stitchnya tidak terlihat. Kalau terlihat, sebaiknya gunakan dengan cara putus benang ya. Oke, lanjut saja. Ingat, ini stitch pertama yang tidak boleh diisi. Chain 3. Kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Tidak ada penambahan hitungan, semua stitch isi dengan 1 DC saja. Teruskan berputar ke belakang sini sampai ke tanda yang ini. Oke, kalau sudah selesai jadinya seperti ini ya. Keliling. Nah, sampai ke sebelum tanda berikutnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini tidak diisi, kita langsung naik chain 3. Lalu membuat hal yang sama, satu stitch itu kita isi dengan 1 DC saja. Oke. Ya. Nanti lama-lama dia akan menjadi bagian terbuka. Nah, seperti itu. Nanti jadinya akan seperti ini nih. Tuh. Kelihatan? Nah, gitu ya. Kalau misalkan bagian tumit ini sudah mencukupi di round terakhir, di barisan yang terakhir, ini kita
bagi rata dulu gitu. Letakkan di seperti ini, hitung. Sisakan 8 stitch di bagian tengah. Ya. Ukuran untuk masing-masing tumit berapa roundnya itu beda-beda ya bunda ya. Ada yang pakai 10, ada yang pakai 8 aja. Untuk yang di sini saya pakai 10. Untuk yang ini saya pakai 8. Beda-beda ya. Jadi sesuaikan dengan panjang kaki, telapak kaki dan tumit masing-masing. Nah ini kalau sudah selesai, dapat bagian tengahnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Saya ambilnya 19 karena ini ukuran kakinya beda ya dengan yang 38, yang ini 41. Jadi ambil tengahnya 8 stitch, 8 DC, lalu kita akan membuat 8 DC tok. Caranya, buat dulu seperti DC, tarik sekali, buat lagi, masukkan di stitch berikutnya ya, masukkan lagi di stitch berikutnya. Jadi membuat DC nya ini nggak selesai gitu ya. Teruskan, gulung benang, masukkan ke dalam lubang DC yang di bawahnya. Oke, tinggal satu lagi ya. Ini di bagian hook nanti ada 9 loop. Kalau sudah muncul 9 loop seperti ini, kita tarik sekaligus. Oke. Langsung lagi gulung benangnya kita buat DC. Ya, 1 DC, 1 DC. Sampai ke bagian ujungnya. Hampir sampai ke bagian yang ujung ya. Lalu di bagian rantai ini isi satu. Oke. Nah kalau sudah selesai seperti ini, udah ya. Ini nanti jadinya melengkung. Sebentar kita buka dulu. Nah ini jadinya melengkung nanti. Kita lipat. Ini kan luar. Ini bagian dalam. Lipat seperti ini. Nah. Lalu kita akan mulai merajut, menyatukan bagian yang terpisah ini. Ya, supaya nanti ujungnya tertutup kayak gini. Ini boleh pakai cara SC, slip stitch ataupun dijahit dengan cara biasa. Oke. Kalau pakai cara slip stitch, saya pakai cara slip stitch ya, biar enggak putus benangnya. Ini chain 3 yang di ujung saya ambil dulu, saya tusuk, terus saya slip stitch kan. Kemudian yang ini DC pertama saya slip stitch dengan DC pertama yang di seberangnya. Lanjutkan lagi, ini DC yang kedua dengan DC yang kedua, slip stitch, lanjut lagi slip stitch, lanjut lagi slip stitch. Nah lakukan terus seperti itu ya, tusuk kedua sisi itu lalu slip stitch kan. Oke, itu ya. Oke, ini hampir selesai. Yang terakhirnya ambil yang ini ya. Nah, yang di tengah yang 8 DC tok tadi. Nah, ambil. Kemudian slip stitch 2 kali. Chain 2 kali maksud saya. Lalu ikat. Sudah selesai. Nah, didorong keluar seperti itu bunda. Kalau sewaktu dicoba memasukkan kaki, ternyata lubang ini terlalu kecil, itu yang bunda kurangi bagian cover depan ini. Kurangi 1 hingga 2 baris ya. Terlalu longgar juga nggak bagus, nggak enak, nanti mudah lepas kaos kakinya. Jadi usahakan kalau bisa pas ukurannya, kalau tidak pas yang dibongkar itu yang di cover B ya. Ini kurangi 1 baris. Atau kalau memang permasalahannya di tumit, tambahkan 1 baris lagi. Oke, silahkan mencoba untuk bagian C. Kita lanjut lagi tutorial untuk bagian D.
setelah kita menyelesaikan tumit, di sini kita isi 3CH, lalu DC tidurnya itu kita isi dengan 2 DC tegak. Misal ini ya. Jadi ini kan ini DC ya. Jadi kita isi DC tidur itu dengan 2 DC tegak. Nah, seperti itu. Kalau untuk bagian sini, ini kan bagian lengkung. Kita kan mau buat 3 DC tok. Caranya di sini kan nanti ada 2 ya. Jadi kita buat dulu 1 DC biasa. Kemudian satu lagi ini kita mulai membuat 3 DC tok. Kemudian pas di titik ini kita buat juga, tapi kita perhatikan motifnya. Ini kan DC biasa, berarti di sini kita pakai FPDC. Kemudian yang ini kan FPDC, berarti kita pakai DC. Ini mulai menyesuaikan motif dengan bagian punggung kaki supaya nanti jadinya bagus. Seperti ini ya. Kalau sudah selesai semuanya, tinggal kita tarik. Lanjut ke depan, di berikutnya itu ada DC biasa, kita buat FPDC, lalu DC biasa sampai ke bagian akhir. Nah, ini di lengkungan yang berikutnya ya. Ini FPDC kita isi dengan DC biasa, 3 DC top. Di sini dan satu di sini. Jadi yang ini kita buat dulu FPDC karena itu DC biasa ya, sesuaikan dengan motifnya. Oke. Kemudian di bagian titik ini FPDC, jadi kita pakai DC biasa. Ke bagian tumit satu saja DC biasa. Pas ada 1, 2, 3 kita tarik, lalu di tempat yang sama di DC tidur yang ini kita tetap buat DC biasa. Lanjutkan membuat DC 2 DC di DC tidurnya. Kita slip stitch di atas chain ketiga. Nah, kalau sudah begini, teruskan membuat motifnya sama berkeliling. Biar nanti motifnya selaras ya. Kita lihat yang bagian ini. Ini kan FPDC, berarti di sebelahnya pasti jadi DC. FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC, DC. FPDC, DC, FPDC. Berarti di atas FPDC kita buat apa? Buat DC biasa ya. Nah, gitu. Nah, gini ya. Sudah FPDC, buat DC lagi. Bagian yang ini langsung aja kayak gini nih, tuh ya, yang 3 DC top tadi langsung aja tarik. Jadi kita kan membuat FPDC. Nah, jadi pas di atas FPDC yang ini kita buat DC, ini jadi FPDC gitu ya. Itu cara menyesuaikannya dengan motif. Jadi kita hitung mundur dari tempat lengkungan, lalu buat lawannya langsung di round berikutnya. Biasa kita buat FPDC di bagian ini, berarti DC biasa. Ini sebelahnya FPDC, lanjutkan ya. DC biasa lagi,
Strip-strip di atas chain ketiga. Oke, silahkan dilanjutkan sampai tingginya sesuai dengan keinginan. Itu ya. Oke, jika part A, bagian A itu sudah selesai dan Bunda mau ganti benang, putuskan benangnya. Atau kalau tidak mau ganti benang, langsung dilanjutkan ke bagian B. Oke, untuk memasuki bagian B, kalau putus benang ya, kita buka dulu slip stitch-nya. Nah, ketika mau slip stitch, ini benang yang baru sudah di slip knot ya. Lalu dimasukkan ke dalam bagian yang di slip stitch, masuk ke bagian chain ketiga. Baru kemudian slip stitch kan. Itu supaya tidak meninggalkan jejak yang terlalu terlihat ya. Kemudian chain 1. Kita akan mulai membuat motif kerang. Setelah chain 1, kita membuat SC di stitch yang sama dengan tempat slip stitch tadi. Chain 1. Setelah chain 1, skip 2. 1 2 lewati, masuk ke stitch ketiga. Nah, di stitch ketiga ini kita akan membuat 5 DC. 1 2 3 4 5. Oke, setelah 5 DC, skip 2, lalu buat stitch SC di atas stitch ketiga dari sini tadi. Ini skip 2 ya. Skip 2 lalu buat SC. Kemudian skip 2 lagi, buat 5 DC. Kemudian ulangi lagi skip 2 lalu SC di bagian yang ketiga. Lakukan terus pola ini sampai berkeliling, sampai selesai di sini. Oke, jika sudah sampai di ujung seperti ini, 1 2 slip stitch di atas SC pertama ya. Slip stitch di atas SC pertama. Kemudian di round kedua kita chain 3. Setelah chain 3 di tempat yang sama dengan chain 3 tadi, kita buat 2 DC. Nah, ini kerangnya dibuat setengah ya. Kemudian di puncak kerang yang ini, di stitch ketiga pada kerang, kita buat SC di sini. Lalu di bagian lembah lekukan ini kita buat kembali 5 DC. Kemudian di bagian puncak kerang kembali kita buat SC. Nah, lakukan terus seperti itu. Ingat, bagian lembah di round kedua dan round selanjutnya, bagian lembah itu tempat kerangnya, sedangkan puncak kerang itu tempat kita meletakkan SC-nya. Sampai ke sini, buat dulu. Oke, jika sudah selesai seperti ini ya, di puncak kerang yang terakhir sudah masuk, buat SC. Lalu kemudian kita akan menyelesaikan kerang yang setengah ini ya. Masukkan dulu ke tempat kita mulai stitch ini, yang di lubang ini tempat kita buat SC yang di round 1. Buat 2 DC di situ. Lalu kemudian kita slip stitch. Slip stitch di atas chain ketiga. Kemudian sama dengan di round 1 tadi, kita buat chain 1 lalu membuat SC. Selanjutnya skip 2, membuat 5 DC di bagian lembahnya ini, di bagian lekukan. Nah, teruskan seperti ini terus Bunda ya. Untuk bilangan round yang ganjil, round 1, 3, 5, itu pakai cara seperti pada round 1. Sedangkan pada round yang genap, 2, 4, 6, dan seterusnya, itu pakai cara seperti pada round 2 ya. Oke Bunda, kalau sudah selesai, kalau saya ukuran 41 ya, bagian A ini 7 round, sedangkan bagian motif kerangnya ini ada 17 round. Nah, kalau sudah selesai bagian B, kita beri tanda 12 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stitch ini yang tidak boleh diisi. Oke, kita akan mulai bagian C. Saya akan mulai dari sini. Saya menggunakan cara putus benang ya. Jadi bagian yang diputus ini saya letakkan di bagian telapak kaki. Oke, kita mulai. Meratakan dulu bagian yang kerangnya ini supaya tidak bergelombang nanti bagian C-nya. Jadi slip knot dulu.
Kemudian baru letakkan di stitch pertama setelah penanda. Karena saya berada pada DC yang pertama, ini masih terhitung menggunakan stitch bertingkat dengan DC saja, ya. Kemudian setelah DC di sebelahnya pakai HDC, di tengah-tengah puncak kerang pakai SC bertingkat supaya dia tidak bergelombang lagi, ya. Kemudian setelah SC HDC. Kemudian DC yang kelimanya kita buat pakai DC. Di tengah-tengah ini lembahnya ini yang tadinya SC itu kita isi juga dengan DC. Kemudian DC lagi. Lalu HDC lagi. Di puncak kerang tetap isi 1 SC. Kemudian HDC lagi. Setelah HDC buat DC 3 kali. 1 2 3 teruskan lagi dengan HDC dan kemudian SC. Nah, seperti ini ya. Jadi rata. Oke, teruskan cara itu sampai ke satu stitch sebelum penanda berikutnya. Jika sampai di bagian penanda yang putus benang ini, isi di bagian SC-nya ini ya. Isi DC. Oke, teruskan lagi. Oke, ini udah mau sampai terakhir. Kita isi DC, kemudian satu stitch sebelum penanda ini saya isi juga dengan DC. Oke, kalau sudah jadi seperti ini kita lanjut buat 3 DC. Nah, kita mulai akan mengisi satu stitch dengan satu DC, sama seperti bagian C di tipe-tipe sebelumnya yang kita buat ya. Jadi bedanya itu hanya di meratakan bagian tepian kerangnya menuju ke tumit itu. Jadi nanti tumitnya itu tidak bergelombang bentuknya. Itu saja. Nah, lanjutkan buat beberapa beberapa baris DC ini tetap isi satu-satu kecuali di round terakhir ya. Di round terakhir seperti pada video-video sebelumnya nanti akan ada pengecilan, bisa 4 DC tok dibuat 5 sampai 8 DC tok. Oke, itu saja bunda ya, silahkan dicoba buat beberapa baris, saya juga akan membuat lagi nanti. Silahkan disimak juga video yang lainnya mengenai pembuatan tumit atau part bagian C di kaos kaki dewasa. Itu pertama kita buat dulu chain 2 atau chain 3, lebih bagus chain 2 ya supaya nggak terlalu terlihat. Kemudian di sini kita memakainya triple crochet, jadi ngambil benangnya dikait 2 kali. Setelah dikait 2 kali kita skip 2, kita skip 2 lalu diambil pakai kait depan ya, triple crochetnya dikait depan, gulung 2 kali kait depan. Nah, ini bagiannya sudah selesai. Kita akan mengisi bagian 1-2 yang di skip tadi. Mengisinya boleh dari depan, boleh dari belakang, sama aja ya. Nanti tergantung bagaimana cara di round keduanya. Untuk lebih mudahnya kita isi dari depan. Jadi setelah digulung 2 kali, kita isi dulu di bagian 1. Di bagian stitch yang pertama kita lewati. Gulung 2 kali lagi. Lalu isi di bagian yang kedua. Oke. Seperti itu. Ya. Kemudian gulung 2 kali, kita skip 2. Ini sudah diisi ya. Jadi 1-2 ini kita skip, kita ambil yang ini.
kita isi mundur sini. Ini yang belum dikait tadi, tuh. Kait. Kemudian yang ini. Lanjut lagi ya. Lanjutkan terus sampai ke bagian terakhir. Oke, kita hampir sampai ke yang terakhir ya. Di sini sudah dikait. Yang tersisa 1, 2, 3, dan 4. Kita gulung 2 kali. Skip 2, tetap ya. Di sini ambil. Ambil yang chain 3-nya itu, yang di bawah. Kaitkan. Gulung lagi. Gulung 2 kali. Ambil lagi yang belum tadi. Ini ya. Sebentar. Kalau sudah selesai ini, jadi chain yang ini tidak masuk hitungan bunda ya, chain 2 atau chain 3 yang di awal tadi itu tidak dihitung. Nah, kita slip stitch-nya pas di atas stitch pertama yang kita buat. Nah, oke. Lanjut lagi chain 2. Di round 2 ini agak sedikit berbeda ya bunda. Bagian yang 4 stitch awal ini kita akan lewati. Kita gulung. Kita langsung ambil yang ini. Ini kan di bagian belakang. Nah, kita kait supaya anyamannya jadi ke depan di round yang berikutnya ini. Gulung lagi. Ambil yang bagian belakang ini. Nah. Itu ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita gulung 2 kali lagi. Ini jangan lewat depan, Bun. Kalau kita lewat depan nanti jadinya enggak jadi di depan ini ya, jadi di belakang. Jadi kalau pertama tadi di round pertama kita ambil dari depan begini, kalau di round berikutnya ini kita ambil dari belakang ya, ambil dari belakang. Sudah selesai, kita akan mengambil 2 stitch ini tapi dari belakang. Kalau round 1 tadi kita kan ngambilnya dari depan begini ya, kalau round 2 kita ambilnya dari belakang supaya yang ini tadi yang kita buat ini nonjol ke depan, dia yang jadi bagian depan. Ambilnya begini. Gampang-gampang susah memang ya. Jangan sampai salah ambil. Kita ambilnya yang ini. Nih. Nih. Gulung 2 kali lagi. Tuh, ini sudah dikait. Kita ambil lagi. Itu ya, lakukan lagi, gulung 2 kali, lewati ini, kita ambil yang ini. Kita harus ingat mana yang mau dijadiin di depan, mana yang mau dijadiin di belakang, gitu aja, nanti bisa berselang-seling. Nah, kalau sudah selesai, kita kait yang 2 ini ya. Kita ambil lagi yang ini. Lanjutkan cara itu bunda sampai ke yang terakhir ya. Oke, jika sudah hampir sampai yang terakhir,
kita ambil ini kan dua chain awal tadi ya, yang ini kan belum dikait. Nah itu 2, 3, 4 kita ambil dulu yang ini. Ini kalau udah di ujung ya. Oke. Kita yang belakangnya lagi. Dua ini. Karena ngambilnya masih pakai tipe front post ya, kait depan. Jadi yang bagian ini harus kita buat merunduk seperti ini, balik lagi, merunduk lagi begitu ya. Nah ini, nah supaya gampang. Kalau kita buat pakai kait belakang kayak gini bunda ya, di kait belakang seperti ini, bentuknya akan lain dan nggak bagus anyamannya. Oke, kalau sudah selesai kita slip stitch di atas stitch pertama triple crochet tadi. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Lanjut round 3. Oke, kalau sudah selesai kita chain 2 sama seperti tadi. 2 ini kita lewatin, kita ambil dulu yang ini. Jadi 4 stitch awal ini kita lewati dulu ya. Kita ambil dulu yang di 5-6. Stitch 5-6 nya. Kalau sudah selesai begini, gulung 2 kali, kita mundur. Kita ambil dari depan. Kita ambil dari depan. Ambil stitch ketiga. Lalu kita ambil stitch keempat dari depan ya. Nanti di round berikutnya kita ambil dari belakang gitu. Nah, lanjut lagi. Yang ini dulu kita kait. Kemudian yang ini ya. Kita ambil dulu yang pertamanya. Ambil lagi bagian keduanya. Lanjut lagi. Teruskan sampai habis bunda ya. Baiklah bunda, saya sudah membuat part A nya sebanyak 7 round. Lalu kita akan membuat part B nya. Di part B kita tidak mengerjakan pada kepala DC, tapi di celah-celah antara 2 DC gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau dilihat untuk awalnya kita pakai chain 3, nanti yang ditusuk di bagian bawahnya. Oke. Pertama, kita buat dulu chain 3-nya. Setelah membuat chain 3, kita buat 2 DC di sebelah di bagian bawah antara 2 stitch gitu ya, antara 2 DC. Jadi bukan di kepala DC-nya. Di bawah, di bawahnya, di sela-sela antara batang DC-nya. Nah, setelah membuat DC yang kedua, jangan dulu diselesaikan, kita ambil benang warna lain. Karena pada round 1 ini berselang-seling kita buat dua warnanya itu ya. Jadi 3 DC berbeda-beda warnanya berselang-seling. Tahan benang yang pertama, agak tarik sedikit. Seperti itu cara pergantian benangnya. Lalu kita skip 3, kemudian kita tusuk lagi di antara 2 DC. Setelah hitungan ketiga, kita buat 3 DC dengan warna B ya, dengan warna yang satunya. 2, lalu yang ketiga. Yang ketiga jangan diselesaikan dulu, kita ganti kembali benangnya dengan warna A, warna yang pertama tadi. Ingat pada pergantian benang ini jangan ditarik terlalu kencang, karena nanti akan membuat bagian B ini menciut dan
ngepres ke kaki, nggak enak untuk dipakai ya. Jadi santai saja tarikannya, jangan terlalu kencang ya, kalau bisa stabil bunda ya. Nah setelah dengan 3DC warna A, perhatikan cara pergantian benangnya. Nah pergantian benang ini akan selalu dilakukan pada round-round ganjil ya. Pada round genap nanti kita tidak melakukan pergantian benang, hanya satu benang yang dipakai supaya motif bunganya tampak gitu ya, motif bunganya. Oke, seperti ini bunda ya. Silakan nanti dilanjutkan lagi hingga ke round satu putaran. Bagian belakang benangnya ikut di belakang jalan ya, jadi diselipkan, tidak dibiarkan saja, diselipkan di antara di dalam rajutan motifnya supaya lebih rapi. Kita memakai teknik tapestry double crochet di sini. Baiklah, silakan dilanjutkan satu putaran bunda ya, sampai kembali lagi nanti ke awal. Ini sudah mau selesai, saya sudah selesai, hampir selesai 3DC akhirnya. Langsung full ya 3DC dengan benang B, lanjut slip stitch di atas chain ketiga. Jangan lupa kaitkan benang warna A di atas hook seperti ini supaya benang A nya ikut naik ke atas ya. Slip stitch. Nah, saya sudah sampaikan pada round-round ganjil kita ada pergantian warna. Jadi pada round-round genap tidak ada pergantian warna, cuma satu benang, satu warna benang yang dipakai. Nah, pada round 2 ini kita pakai semuanya warna biru ya. Jadi tidak ada pergantian warnanya, bekerjanya tetap antara 2DC, bukan pada kepala DC-nya. Nanti saya akan berikan diagramnya. Oke, setelah chain 3, skip 3 dulu, kemudian kita kaitkan lagi di sela-sela stitch di bawahnya itu, langsung membuat 3DC. Benang A-nya boleh ikut, boleh enggak bunda ya. Kalau saya pilih enggak, karena biar nanti pada round 2 itu dia lebih stabil. Takutnya pada round 1 ngikat ya. Jadi pada round 2 nya kita stabilkan dengan tidak mengikutkan benang A ke dalam rajutan di round 2. Lanjutkan ya, kita buat lagi 3DC. Jadi 3DC nya langsung di sela-sela itu saja, bukan di kepala DC nya. Jadi mengerjakannya sedikit berbeda. Lanjut. Dua, tiga. Oke, silakan dilanjutkan bunda ya, hingga satu putaran kembali lagi kepada bagian awal. Ini sudah hampir selesai. Nah setelah 2DC full, chain 3 nya yang akan menjadi chain 3 awal akan menjadi DC ketiganya. Jadi sudah selesai ya. Nah lanjut di bagian round yang ketiga. Round yang ketiga cara pengerjaannya sama dengan pada round 1. Jadi kita pakai lagi benang warna A nya pas slip stitch tadi dikaitkan ya benang A nya jadi langsung di round 3 kita mulai chain 3 nya dengan benang berwarna A, lalu langsung kita kerjakan lagi 2DC full pada sela-sela antara yang ada lubangnya kayak segitiga gitu. Nah, langsung dikerjakan di situ. Nah, langsung membuat 2DC, DC keduanya tidak diselesaikan. Melakukan lagi pergantian warna ya. Lakukan pergantian warna. Warna benang B. Teruskan pergantian warna ini sampai nanti selesai. Nah, fokus pada motifnya. Kalau round pada motif pertama bunganya itu warna biru ya. Kemudian mulai dari round 3 ke round 4 bunganya itu akan jadi yang berwarna pink. Nah, nanti lanjut lagi jadi warna biru seperti itu bunda. Jadi berselang-seling. Cukup nanti dilihat pada foto tutorial bagian
B-nya nanti akan saya berikan. Kita hanya membuat beberapa tingkat bunga, ya, tingkatan bunga, bunga yang berkelopak 4. Nah, setelah beberapa kali pergantian warna, ingat bunda, tarikannya harus stabil, jangan terlalu kencang, ya, supaya nanti ketika dipakai kaos kakinya nggak ngepres. Kalau ngepres terasa nggak enak banget. Nah, ulangi cara-cara berikut ini. Selesaikan satu putaran, cara pada round genapnya masih sama seperti tadi.